Halo sahabat tani, berjumpa kembali dengan kami di channel Sahabat Tani TV, channelnya para petani. Oke sahabat tani, kali ini kami melakukan kegiatan pemasangan ajir dan mengecek untuk pertumbuhan cabai rawit sultan dan roket yang setelah kami tanam 5 hari yang lalu. Alhamdulillah untuk tanamannya bagus pertumbuhannya dan sekarang sudah hilang dari stres. Jadi bibit sehat itu pindah tanamnya sangat memuaskan. Oke sahabat tani, ikuti kegiatan kami pemasangan ajir dan mengecek kondisi bibit yang 5 hari lalu kami pindah tanam ke buludan tersebut. Mari. Nah ini sahabat tani, untuk parit sudah kering ya. Ini belum ada 1 minggu proses penanaman. Di sini untuk cuaca sangat ekstrim sekali panas. Tapi alhamdulillah untuk bibit yang baru dipindah tanam aman. Bibitnya aman karena bibitnya sehat dari persemaian bibit cabai rawit roket dan sultannya. Sampai ujung sana aman. Terus sekarang lagi proses pemasangan ajir. Oke sahabat tani, jadi untuk metode pemasangan ajir ini ada 2 metode. Satu ajirnya lurus dan yang metode satunya lagi agak condong keluar atau keluar bedengan. Jadi kita sesuaikan kondisi parit. Jika paritnya terlalu sempit, ajir dikondisikan lurus, tegak lurus. Akan tetapi jika paritnya lebar, ajir bisa condong keluar sedikit. Kita sesuaikan saja dengan kondisi parit ataupun jarak bedengan. Untuk masalah tegak sama agak sedikit miring itu enggak masalah. Kita fleksibel, kita sesuaikan dengan kondisi parit ataupun jarak bedengan tersebut. Tidak ada pengaruhnya bagi tanaman. Cuma nanti kalau paritnya sempit, ajir agak condong keluar dari bedengan, nanti mengganggu saat kita proses penyepraian tanaman cabai tersebut. Cuma itu kendalanya. Dan untuk cabai rawit, roket, dan sultan ini harusnya besok melakukan pengocoran yang pertama, minggu pertama. Menggunakan fungisida racikan sahabat tani, nutrisi D, ditambah kapos plus, dan proton mag. Nah itu pengocoran pertama. Terus nanti minggu kedua sama pengocoran yang kedua ataupun minggu kedua komposisinya sama proton mag, kapos plus, nutrisi D dan fungisida racikan sahabat tani. Terus minggu ketiga baru kita masuk ke fase spray yaitu menggunakan green top, nutrisi D, proton mag. Jika ada kendala di tunas tungau maupun trip, kita bisa tambahkan insektisida Dinomec ataupun Torso, itu bisa. Nah ini untuk bibitnya sudah ngelilir ya, sudah bangun dari stres. Kelihatan dari daunnya sudah tegak ataupun tunas tegak. Dan untuk warna daunnya, hijaunya sudah hijau sedikit gilap, ini aman. Jadi kalau bibit sehat itu sedikit tanaman susulannya. Akan tetapi jika bibitnya kurang sehat nanti banyak tanaman susulan karena pada mati. Nah ini sahabat tani, untuk pangkal tunasnya sudah mulai tumbuh baru ini, tunas baru. Jadi ini efek dari terkena
terik matahari, tidak masalah, tidak akan menular karena di musim kemarau. Dan besok kita spray saja pakai racikan sahabat tani ditambah antrakol ataupun ditambah profikur sudah sembuh ini. Nanti ini rontok, tumbuh daun baru, nanti langsung cepat pertumbuhannya. Nanti untuk bakalan tunas air di sini sudah mulai muncul ini. Aman. Nah ini sahabat tani, untuk tunas barunya sudah muncul bagus, daun tebal, dan untuk tunas airnya juga sudah mulai muncul ini. Ini mantap, karena bibitnya sehat, jadi untuk stresnya cuma sebentar. Sekarang sudah fit lagi nih untuk bibitnya. Oke, sahabat tani, terima kasih sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Semoga video kami bermanfaat. Salam petani Indonesia, sukses selalu.